Kelas 11 kru kelumur nikah, kita masuk pada halaman 151 ya. Ya, sekarang kita masuk pada aktivitas ketiga. Bacalah teks dan perhatikan pada struktur yang ada pada kolom di sebelah kanan. Nah, ini dia strukturnya, title ya. Nah, sekarang pada video ini kita akan menerjemahkan tesis dan argumen pertamanya saja ya, karena dia banyak ini argumennya sampai 4 halaman atau 3 halaman. Oke, kita lanjut. Judulnya adalah siswa harus dibolehkan menggunakan teknologi bergerak di kelas. Apa saja teknologi bergerak itu, seperti smartphone, laptop, dan lain-lainnya. Nah, ini kita detailnya, ini tesisnya ya. Kita baca tesisnya dulu. Selama ratusan tahun, pendidikan sangat berhubungan erat dengan menulis. Para profesor telah menuliskan bahan ajar mereka dan siswa telah menulis catatan-catatan setelah mereka diajarkan. Nah, di sini bulu angsa dan perkamen. Nah, dulu pena itu digunakan adalah bulu angsa dan sebagai kertas adalah perkamen. Apa itu perkamen? Perkamen adalah bahan tulis ya yang dibuat dari kulit binatang ya. Nah, jadi bulu angsa dan perkamen berubah menjadi pena dan kertas. Dengan munculnya dan perkembangan teknologi bergerak, siswa-siswa zaman sekarang lebih cenderung menggunakan smartphone atau laptop di kelas lebih sering menggunakan laptop dan smartphone di kelas daripada pena dan kertas. Ada banyak alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, itu tesisnya. Sekarang kita lanjut pada argumen pertama. Awal sekali, pertama-tama ya, mari kita hadapi realitanya. Orang-orang tidak banyak lagi menulis saat sekarang ini daripada beberapa tahun yang lalu. Ini khususnya terjadi pada kasus anak-anak muda, para remaja dan orang dewasa muda lebih cenderung merasa lebih percaya diri dan lebih nyaman menulis pada perangkat mereka daripada menulis dengan tangan. Mencatat yang diajarkan guru di kelas membutuhkan seorang siswa yang bisa menulis sangat cepat sekali, yang sering mengurangi keterbacaan dari catatan yang telah dibuat itu. Artinya mungkin catatan tulisannya cakar ayam ya. Terkadang ya, ini bisa menjadi sangat sulit sekali bagi seorang siswa untuk memahami apa yang telah mereka tulis di dalam kelas secara tergesa-gesa. Jadi saking cakar ayamnya, payah membacanya setelah mereka tulis. Pada saat yang sama, menulis pada smartphone dan laptop membantu menulis informasi yang penting dengan sangat komprehensif dan dengan cara yang akurat. Juga menulis dengan tangan ini selalu terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan tata bahasa, typo atau salah tulis, blots itu tercoret dan sebagainya. Nah, itu argumen yang pertama ya. Nah, ini argumen pertamanya, tesis statementnya, pernyataan tesis pertamanya itu yaitu ini dia. Mari kita hadapi realita. Nah, ini dia. Ini tesis statement yang untuk argumen pertama. Kemudian bukti pendukungnya. Nah, ini dia teenager ya. Dan young adults ya, remaja dan anak-anak muda sekarang ini lebih cenderung merasa lebih confident dan nyaman menulis di
perangkat mereka, ya, seperti menulis di smartphone atau laptop, membantu menulis informasi penting dengan secara komprehensif, dan komprehensif itu mudah dibaca, ya, mudah dipahami, nyaman, nah itu, dan akurat. Nah, sementara handwriting selalu ada grammatical mistake, kesalahan grammar, typo, dan tercoret, dan banyak lagi hal yang lainnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.